sempat lihat, sol sepatu. Itu kita punya luar mama biasa Papua. Sekali kita ya, punya orang-orang Papua asli ini ya. Dan juga tadi kalau tidak salah itu saya sempat lihat-lihat itu. Bilang. Kakak Gretz bilang baju. Bilang apa itu? Jahitan baju. Rajutan baju tapi bukan. Biasa kita kalau macam kita bu baju robek atau ini bawa masuk di tukang penjahit. Oke. Itu kembali lagi dikelola oleh orang Papua. Wah, jadi bukan hanya bengkel tapi ada sol sepatu dan juga penjahit. Luar biasa ya. Kita semakin hari semakin maju. Kita tidak tertinggal dengan kita punya saudara-saudara di luar sana. Benar. Ya. Oke, sepertinya kita pun antusiasme dari masyarakat sudah tambah lebih semangat ini ya. Oke, yang di belakang kayaknya belum maju-maju. Ya, boleh gabung yang ada apa? Oke, nao salak, no paselak, no enagor mari. Weti. Ya, maju sedikit. Jangan semakin menjauh, kalau semakin menjauh. Tidak bisa goyang sama-sama nih. Iya. Oke, teman-teman Barabie Band dari Pegunungan Bintang. Merupakan bintang tamu yang datang dan telah membuka acara ini di awal. Dan kali ini akan melanjutkan penampilan mereka. Sudah siap? Sudah siap. Oke, langsung saja kita sambut Barabie Band. Yep, Bumbah. Ya, selamat malam untuk kita semua. Kami Barabie Band dari Kabupaten Pegunungan Bintang. Kami perlu menjelaskan nama daripada grup Barabie Band. Bar adalah lagu, Aip adalah rumah, jadi rumah apa lagu dalam rumah. Pada kesempatan ini kami mengucapkan apresiasi yang besar kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Yang berikut kepada panitia yang telah munculkan satu misi baru di Provinsi Papua Pegunungan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh kita untuk kita, dan kami juga bisa. Yang terakhir saya usulkan kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, kalau bisa Papua Provinsi Pegunungan masih ada kegiatan ini setiap tahun dilaksanakan. Itu usulan dari kami Pegunungan Bintang. Dan kami selalu buka dengan lagu daerah, lagu budaya kami. Jadi lagu pertama kami buka dengan lagu budaya. Lagu ini menceritakan seketika setiap kegiatan sebelumnya berlangsung. Lagu ini pertama sekali untuk dia mengangkat. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Yum, yepum. Malam Wamena, cek. Selamat malam. Malam. Wayo. Bon. Télébé. Apte. Oh yé lago. Ou brugade. Oh yé bon. Télébé. Oh la bon. Aspé. Yelago,
mana? Wah, 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 kita nggak ngorek lagu baik. Oh, lim kita nggak pom kita nggak ngorek lagu baik. Hey more, tau po lim kita nggak ngorek lagu pom kita po. Lim kita kapom kita kamore daku bay. Oh, lim kita kapom kita kamore daku bay. Lagi budaya satu lagi. Ngalum tanggil ini, dan esrang ini.
ning alum tangi ini. Dan ai silang ilele. Oke, yang mau goyang merapat ke depan sini, ke depan sini. Ke depan sini. Yang mau goyang merapat ke depan. Disco, disco, disco.
Dasho. Yeah. Ayo, ayo, bagaraon. Ayo, ayo, bagaraon. Nogut bani luswet hati. Ayo, ayo, bagaraon. Ayo, ayo, bagaraon. Nogut bani luswet hati. Yo, bagar. Bahasa daerah. Sama payah doye.
Usaman paya doye. Usaman paya doye. Ngalum bagona. Usaman paya doye. Usaman paya doye. Satu nih Luki dah punya. Goyang reggae. Ya, lukis, lukis. Lukis satu. Lukis satu. Kita punya nih Luki dah punya lagu.
Dari Bara Happy Band, sabar sedikit. Bara Happy Band jangan bubar dulu. Oke, terimalah salam hangat dari Pegunungan Bintang ya. Salam hangatnya, Yepmum, bisa? Yepmum. Yetelasu, oke mungkin kita tanya-tanya sedikit dulu. Iya, di sini ada. Saya penasaran sekali nih. Iya, di sini. Bara Happy kan dari kemarin sudah terkenal sekali. Betul. Tapi dorang kan ada di Wamena. Wamena. Kira-kira ada ke tidak di sini yang Labewa nih kira-kira? Ayo yang merasa anak Labewa lah. Ada ke tidak? Barbie, oh ada. Ada. Tepuk tangan dulu. Iya. Kakak ternyata... perlu wawancara dulu sedikit kak. Oke, silakan kakak. Kakak okay. Terus wawancara dulu. Izin kakak, mungkin ambil tempat sini. Ini kakak siapa nih? Kakak ganteng siapa dia pun nama biar tong kenal semua. Lama tak lihat, ternyata dirindukan juga. Itu lagi, harus ada kembali Labewa. Pulang. Iya, anak-anak walaupun Labewa. Dari Pebubi ini kembali lagi ke sini. Kembali Yep pulang Bumbo. Ke kampung halaman. Yepmu. Yepmu. Yepmu, Yepmu. Yum, Yepmu. Salam semua. Wah. Mantap. Oke, ini kakak siapa nih? Perkenalkan, saya Hugo Alwalka. Oke, kakak siapa tadi? Semua tidak dengar nih, kakak ulang apa? Coba kakak siapa? Hugo Alwalka. Kakak Hugo siapa? Alwalka. Oke. Okay. Kakak bagaimana ceritanya sampai kakak bisa pindah ke Pegubin? Karena kakak kan Labewa nih tadi katanya nih. Oke.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sebenarnya saya punya bapak itu Pak Guru. Oh, luar biasa. Pak Guru, dia perintis di sini juga. Perintis. Ada teman-teman dari Pugima. Ini teman-teman Pugima, dari PGM. Ini. Pugima nih, Pugima. Yang ini di sebelah, yang di sebelah nih. Iya, partner MC Guru. Dari PGM. Pugima juga, lanjut. Iya, lanjut. Saya bapak seorang guru, dulu bertugas di Pugima. Saya besar di Pugima. Saya selesai SD di Pugima juga, Santo Don Bosco Pugima. Luar biasa, orang-orang Pugima mana suaranya nih, Pugima? PGM. Hormat, luar biasa sekali. Kebetulan SMP saya selesaikan di SMA, SMP YPPK Santo Tomas Wamena. Oke, kita ada YPPK semua nih. Luar biasa. Yeah. Tepuk tangan dulu untuk Kakak Hugo. Yeah. Terima kasih banyak Barabi Band. Oke, selain itu mungkin ada yang tahu Anenela Bewa di sini. Ah, ada siapa lagi? Siapa lagi? Oh, boleh maju boleh lagi. Maju, yang Bewa lagi. Yang berasa anak La Bewa, lahir besar Wamena. Mari. Kakak Otis Tigi, mungkin tidak asing lagi buat kita okay, semua. Oke, okay. Mungkin perkenalan nama saja ya, karena yeah, kita mau KPA juga ada datang bersama-sama okay, kita. Oke, okay, ini dengan kakak siapa nih? Dengan Otis. Dengan Otis siapa? Dengan siapa? Oke, bilang halo Kakak Otis. Halo Kakak Otis. Oke, terima kasih Kakak sudah datang bersama-sama kami di sini ya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Barabi Band. Oke, terima kasih Kakak sudah bergabung. Ya, terima kasih. Sekarang, terima kasih Barabi bisa mengambil tempat kembali. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, vokalis juga, tapi mohon maaf, kita ada satu sosialisasi yang sangat penting nih. Sosialisasi apa itu Kakak? Dari penanggulangan. Komisi penanggulangan AIDS Provinsi Papua Pegunungan. Kita bersama-sama akan mendengarkan sosialisasi singkat 5 menit saja terkait dengan HIV AIDS itu sendiri dan bagaimana cara untuk mengambil tindakan prevention ataupun tindakan untuk mencegah HIV itu sendiri. Untuk itu teman-teman dari KPA Provinsi Papua dipersilahkan. Disilakan. Oke, izin ini kakak dengan kakak siapa nih? Terima kasih Kakak Yomi, Ketua KPA Provinsi Papua Pegunungan. Wih, hormat. Ini langsung Ketua KPA. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ketua KPA. Luar biasa. Kakak, silahkan waktu selanjutnya adalah kakak punya bagian. Ya, terima kasih. Selamat malam semua Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada teman-teman entertainment dan juga panitia yang terhormat. Bapak Ibu, saya ingin menyapa kita semua dengan sapaan khas Papua Pegunungan, wah, wah, nayaklak, kinaunak, nare, kontre, foy, moy, mukae, aruo, wiwa, amukanie, tabea, amole, horas. Assalamualaikum, salam sejahtera buat orang semua yang ada di bumi Papua Pegunungan. Ya, Bapak Ibu, di sini saya perlu sampaikan bahwa provinsi ini baru berusia 1 tahun. Tapi saya secara pribadi, saya sangat berterima kasih kepada PJ Pak Gubernur yang sudah membuat kegiatan yang luar biasa. Di sini ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan, bahwa kondisi HIV AIDS di Provinsi Papua Pegunungan untuk 8 kabupaten yaitu 9.991. Angka itu angka yang bukan kecil Bapak Ibu. Ya, angka itu angka yang paling besar. Kita yang ada di stadion ini masih sedikit. Ini paling penting Bapak Ibu, ingat ya, ini angka yang serius buat kita semua. Untuk itu saya harap kepada Bapak Ibu semua, kita yang punya pasangan, suami istri, istri-istri ingat setia kepada suami Anda. Ya. Kemudian kepada suami-suami ingat setia kepada istri Anda. Kemudian untuk anak-anak saya hanya mau memberikan pesan, tolong periksakan diri Anda ke rumah sakit yang terdekat Bapak Ibu semua. Karena orang-orang yang ada di PKM-PKM, Puskesmas dan juga ada di 8 kabupaten, mereka itu orang-orang hebat yang siap melayani kita semua. Untuk itu pastikan dulu status Anda. Kita ingin bangun Papua Pegunungan, tapi kalau kita dalam kondisi yang sakit, siapa yang akan membangun Papua Pegunungan ini? Ingat, ras kita ini ras yang sedikit. Ya, kita mau dari gunung, pantai, lembah, pesisir. Ingat, bahkan teman-teman dari luar Papua, angka HIV AIDS ini dia tidak memandang dari semua dimensi. Ya, semua dimensi dia masuk. Baik lewat seni, olahraga, semua masuk. Jadi ini serius sekali. Tolong teman-teman ingat, pastikan dulu status Anda. Di sana ada bapak-bapak
Kadis Kesehatan dan juga Pak, mereka tahu kondisi situasi tentang ini. Ya ini angka yang serius, teman-teman yang di sana yang ujung-ujung ingat, pastikan ke rumah, kembali ke suami, istri, anak-anak, keluarga kecil, diskusi dalam rumah Anda. Kembali ke rumah, ke onai, ke rumah Anda masing-masing, diskusi tentang bahaya HIV AIDS ini. Jangan kita anggap enteng. Kalau kita ingin Papua Pegunungan seperti hiburan yang teman-teman sediakan panggung, kita ingin ada ke depan, pastikan dulu kita sehat supaya kita bisa menikmati berkembang biak di atas tanah ini. Bisa ya, kita tetap setia ya, setuju? Ya, saya percaya kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati, orang Papua Pegunungan itu orang-orang yang hebat semua. Kita yang ada ini orang-orang hebat, kita pasti sudah memiliki moral, keluarga kita sudah tahu itu semua, sudah mendidik kita sejak kita kecil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih teman-teman yang ingin, yang teman-teman ODA yang sudah kena HIV, jangan pernah putus harapan. Kita teman-teman KPA Provinsi Papua Pegunungan siap untuk memberikan dampingan. Karena teman-teman KPA ada di sini juga, semakin mereka banyak. Sekretariat kami di Jalan SD Percobaan, silakan ke sana. Semua akan terbuka untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan panggung untuk kami KPA Provinsi. Kami ingatkan untuk tetap setia sama pasangan. Itu pesan dari KPA Provinsi Papua Pegunungan. Terima kasih, salam hormat dari kami KPA Provinsi Papua Pegunungan. Wah, 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 wah. Terima kasih banyak Ketua KPA Provinsi Papua Pegunungan yang langsung menyampaikan sosialisasi singkat terkait dengan HIV dan AIDS itu sendiri. Intinya kita harus tetap menjaga satu kesatuan dalam rumah tangga yang sudah diberkati secara suci ya. Setialah pada pasangan kita masing-masing. Setia hingga akhir. Oke, okay. Ya, langsung saja lanjut. Kita akan menyaksikan penampilan selanjutnya. Siapa nih kakak? Dari One Roots Band. Oke, One Roots Band, silakan mengambil tempat untuk dapat bersama-sama kita saksikan penampilan yang luar biasa. Karena semakin malam semakin asik. Semakin kakak, ramai, semakin panas. Kalau kita lihat ini, ya. Awal pertama pada tanggal 16 itu setengah daripada ini. Ya. Tanggal 17 itu mungkin sudah ada tambah seperempat. Sekarang hampir seluruh tempat sudah penuh sudah dengan full masyarakat Papua Pegunungan. Oke, kita sapa dulu anak-anak. Halo. Hai. Iya, untuk semuanya. Halo warga Kota Wamena. Woo, luar biasa. Selamat malam semua dan selamat datang dalam Papua Pegunungan Christmas Festival Week tahun 2023. Kita masih akan menampilkan penampilan-penampilan luar biasa. Sekarang masih ada One Roots yang akan menampilkan penampilan selanjutnya bagi kita. Iya. Setelah itu ada siapa lagi nih kakak? Sorry kakak, saya belum ada catatan-catatan. Okay. Saya masih